Sekilas, taman ini tampak seperti taman pada umumnya, dilengkapi dengan fasilitas bangku, pepohonan rindang, dan wahana bermain anak. Namun jika diperhatikan secara seksama, susunan batu yang menjadi pijakan dari taman ini memiliki fungsi lain, yakni jalur terapi akupuntur. Ya, sejak tahun 2014, secara swadaya, masyarakat di RW 3 Kelurahan Depok Jaya, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, membangun taman terapi yang diperuntukkan bagi warga sekitar, khususnya bagi warga lansia. Batu yang digunakan adalah batu alam biasa yang mudah ditemukan di pedagang tanaman hias ataupun di pinggir jalan. Berkat keterampilan dari salah seorang warga yang paham tentang terapi akupuntur, batu-batu ini kemudian disusun sehingga membentuk lintasan dengan berbagai zona akupuntur yang memiliki khasiat berbeda pada setiap zonanya. Batu ini bukan hanya dibuatkan sembarangan batu seperti itu, jadi ada konsep kesehatannya. Jadi yang buat ini, jadi ada teman yang benar-benar dia mengerti tentang refleksi kaki, sehingga ada batu pada saat awal batu yang mendatar, yang tadinya nggak sakit, awalnya nggak sakit, kemudian agak kayak kesemutan, jadi berjenjang gitu. Kemudian baru nanti di ujungnya itu besar-besar, sehingga bisa menyentuh ke saraf-saraf lambung, perut, jadi seperti itu. Lintasan sepanjang 12 meter ini juga dilengkapi dengan arena bermain anak seperti perosotan dan juga ayunan. Setiap pagi dan sore, sembari mengasuh anak, warga RW 03 Depok Jaya mulai ramai menjalani terapi di lintasan batu akupuntur di Taman Terapi. Salah satu warga yang rutin menjalani terapi di taman ini ialah Mbah Wagiman. Lansia berusia 65 tahun ini terlihat asik bertelanjang kaki berjalan di atas batu akupuntur bersama dengan rekan-rekan sejawatnya. Habis sholat subuh, langsung nyapu. Nyapu langsung jalan aja sampai sini. Jalan dulu muter lapangan, baru ke sini. Berapa lama bisa? Berapa putaran? Kurang lebih setengah jam. Kira-kira ya udah setahunan lah. Khasiat yang dirasakan apa sih kalau setelah jalan rutin di sini? Ya sehat aja. Iya. Tadinya kalau nggak jalan kurang ini ya. Pokoknya sehat, tambah sehat. Selain mampu melancarkan peredaran tubuh, refleksi injak batu ampuh juga untuk menyembuhkan penyakit seperti asam urat dan batu ginjal. Tak lupa, pihak setempat juga menyiagakan sejumlah pemuda untuk berpartisipasi menjadi relawan kebersihan dan membantu membersihkan arena taman terapi agar tetap bersih dan juga nyaman saat digunakan. Imam Asyari, Endra Gunawan, DAI TV.